Kapolda Kalimantan Selatan menangkap dua anggota Polresta Banjarmasin saat mengutip uang di proses pembuatan surat izin mengemudi. Dua anggota tersebut berinisial Brigadir P dan Bribka F. Keduanya merupakan anggota satuan tahanan dan titipan Polresta Banjarmasin. Menurut Kapolda Kalsel, Brigjen Polisi Erwin Triwanto, penangkapan berawal dari informasi dari masyarakat. Pungli dilakukan dengan meminta biaya tambahan untuk pembuatan SIM B2, di mana SIM tersebut dipatok seharga Rp250.000, padahal biaya resmi untuk pembuatan SIM B2 ini hanyalah sebesar Rp130.000. Bidang Propam Polda Kalsel saat ini masih memeriksa kedua oknum polisi tersebut untuk mencari adanya kemungkinan oknum lain yang terlibat.